lagi dengan keluarga super kaya. Teman-teman, malam ini kita lagi jalan-jalan keluar. Dan kalian bisa lihat tuh kegabutan anak-anak di malam minggu. Mereka lagi pada ngapain, kita lihat yuk. Halo anak-anak. Hai. Lagi pada ngapain kalian? Mereka ini lagi apa? Kenalan sama orang di jalan ya. Menyapa orang-orang yang ada di pinggir-pinggir mobil kita. Ada yang nyaut nggak? Ada yang nyaut nggak? Ada. Tadi pas aku di sana. Bilang apa? Bilang halo duluan ya. Tadi aja. Oh tuh ada yang lihat lagi tuh. Kegabutan mereka. Yang di Halloweennya juga jadi malu loh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya, nyapa orang ya? Kenalan ya? Halo. Jangan nyumput dong. Ayo. Ada badut. Halo, badut. Oh tuh ada badut. Halo. Tujuannya begitu. Hilang. Ini suasana minggu di Kota Tasikmalaya. Halo. Oh, tuh di depan kita ada bus ngulisik tuh. Ngulisik, nguriling Tasik. Ini biasanya wisatawan yang lagi ada di Tasik, mereka mau keling-keling lihat Kota Tasik, biasanya naik ini nih, naik bus ngulisik. Aku pernah. Iya, suasananya pada padat merayap ya. Nih, rame banget. Lagi pada malam mingguan. 3 jam lebih 17 menit kemudian. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai. Kita udah sampai nih di Cihideng, di Kota Tasikmalaya. Nah tadi setelah kita melihat kegabutan anak-anak di dalam mobil menyapa orang lain. Papa buat nyari badut, ya kan? Ya kan? Foto-foto. Katanya udah lama banget gak foto-foto sama badut. Nah, sekarang kita Nah, sekarang kita penuhi kemauannya dari papa ya, foto-foto sama badut. Nah, kebetulan di sini lagi rame banget. Mudah-mudahan ada badutnya ya. Terus kita mau hitung nih ada berapa badut yang kita temui malam ini. Yuk, langsung aja ikutin kegiatan keluarga Super Papa di malam minggu. Yuk. Siap. Berapa, Kak? Order the cake. Laper ya? Kita dapat kuenya? Dede gak mau. Kenapa? Karena Dede gak suka. Pokoknya kalau nanti minta ya. Iya. Ini baru pertama ketemu apa nih, Bun? Iya, kita ketemu badut pertama. Badut apa, Kak? Una gak tahu namanya. Winnie. Depu. Oh, Winnie Depu, kata kakak. Yuk, kita pakai baju. Lihat, senangnya dari papa. Aku ikutan, nanti aku disangka anak kecil. Dede aja yang foto sendiri. Kita menemukan badut Winnie the Pooh. Yuk, 1, 2, 3. Ganti gaya deh. 3, 2, 1. Ya, sudah. Kenapa? Dede. Yuk, lanjut. Kedua apa nih, Kak? Marsha and the Bear. Terus siapa itu yang kedua? Marsha, mau dipotong nggak? Ini badutnya cantik yang ini deh. Ya, padahal badut cantik nih, tapi di sini dia nggak mau. Biasanya kalau Marsha tuh kan pakai kerudung, tapi ini enggak, lucu.
Marsha nih, nggak mau dedenya, nggak mau dipoto. Udah yuk lanjut yuk. Ya lanjut. Oh, Nobita mau, Nobita dede. Yang ketiga berarti ketemu sama Nobita ya? Nobita ya. Mana? Oh, lagi istirahat Pikachu-nya tuh. Lagi istirahat. Gerah deh. Lanjut, lanjut, lanjut. Berarti udah berapa nih? Udah 3, 4 sama Badut yang lagi promosi. Maksim. Sekarang kita mau lihat lagi ke depan ada apa lagi ya, soalnya masih panjang ya. Apa sih namanya kalau tiap malam minggu ini ada di sini tuh? Acara ini pedestrian aja di sini nih. Ini masih panjang banget, jadi masih kayaknya masih banyak lagi badut di depan. Yuk kita lihat. Ada live musik juga ya? Iya, malam minggu di sini seru banget, ada live musik juga. Banyak banget yang malam. Siapa? Pak Lolo. Pak Lolo, banyak banget ya.